Kementerian Pertahanan Rusia merilis sebuah video baru-baru ini di akun Telegram @modrusia pada Rabu 13 Desember 2023. Dalam rekaman tersebut memperlihatkan kerja tempur awak howitzer D-20-152mm saat melepaskan serangkaian tembakan dengan amunisi fragmentasi berdaya ledak tinggi. Berkat kerja unit pengintaian kelompok pusat yang beroperasi di tepi depan garis kontak tempur dan di belakang garis musuh, pasukan artileri Rusia menerima koordinat terbaru dari titik kendali formasi bersenjata Ukraina. Pasukan artileri menghancurkan pos komando nasionalis Ukraina yang disamarkan dan area di mana sistem peperangan elektronik musuh berada. Keberhasilan mencapai target dicatat oleh operator drone, tampak dalam rekaman serangan berkali-kali yang dilayangkan Rusia tepat mengenai sasaran. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet. Это своим долгом, долго наблюдал со стороны, но в данный момент решил, что моя помощь просто необходима. Орудие! Выстрел! Целим мы, знаем, блиндажи, объекты движущие, техника. Ну, орудие постоянно обслуживается. Выстрел! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.